Sambut tajuk yang kedua. Membetulkan saf dan merapatkan celah-celahnya. Membetulkan saf dan merapatkan celah-celah saf. Hadis yang ke-194. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamis salah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, betulkan saf-saf kamu semasa salat berjamaah. Betulkan. Kerana sungguhnya membetulkan saf itu adalah dari amalan mengerjakan salat dengan sempurna. Nah, jadi siapa dia nak sempurna salat dia, dia kena betulkan saf. Betulkan saf. Diterangkan lagi dalam hadis yang berikut 195, An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala alladziina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah." Rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah bi sanadin sahih. Maksud dianya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan para malaikatnya pula mendoakan bagi orang yang masuk menutup celah-celah saf sembahyang. Ha, serta orang yang merapatkan saf. Siapa dia pergi solat, nak suruh Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita, nak suruh malaikat doakan kita, apa jadi? Pergi betulkan saf, rapatkan saf. Ni dak ni, suruh orang naik, 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 naik. Dia tak naik. Kita berebut naik. Kan dalam hadis Nabi kata, kalau kamu tahu kelebihan dia, nasihatnya kamu akan mengundi sebab nak duduk depan. Kita ini tak payah mengundi lah. Berapa majlis saya pergi tanya imam-imam. Imam, berapa kali dah buat undian? Jemaah penuh di depan sahawal. Dia kata, sakat saya jadi imam ni berapa tahun dah, tak ada lagi ngundi. Nak tolak, suruh naik ada. Kenapa tak tahu? Saya pun heran. Heran yang sangat mengherankan saya. Tengok ni, kita dah baca hadis kelebihan saja ni. Dan selain dia yang tersebut, orang yang masuk menutup celah-celah sah itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu ditinggikan oleh Allah Ta'ala mertabaknya dengan perbuatan itu satu darjat. Jadi tinggi mertabak lagi, naik-naik tarah kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad kata isnaduhu hasan. Dalam hadis yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat Islam membetulkan saf semasa mengerjakan salat berjamaah supaya teratur dan betul, lurus dan tidak renggang celah-celahnya. Kerana pembetulan saf yang demikian terhitung daripada amalan mengerjakan solat dengan sempurna. Jadi kita kena kempel lah macam mana pun, mesti betulkan saf. Hari ini terpaksa masjid-masjid kena tempuh kapek yang ada garisan. Tak ada faedah juga. Ada garisan pun belok, tak ada garisan pun bengkok juga. Sebab apa? Sebab belok di mana? Monitor. Hati tetap satu. Itu punca besar. Ada hadis kan dah sebut kata, kalau hati bersatu, sah betul. Kita kata kalau sah betul, hati bersatu. Yang mana dulu? Jawabnya dua-dua kena betul belaka. Jadi kerana pembetulan sah yang demikian terhitung daripada amalan menyempurnakan salat. Dalam hadis ini pula diterangkan bahawa orang-orang yang mengambil berat menjaga saf dengan sebaik-baiknya akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wataala, dan mereka akan didoakan oleh malaikat semoga dosa mereka diampunkan oleh Allah. Jadi malaikat doakan kepada kita supaya diampunkan. Dengan ini umat Islam dilatih supaya sentiasa berada dalam barisan yang bersatu padu dan teratur rapi. Rapi dianya bermula di tumit, bukan bermula di hujung jari. Jari kita tak sama. Tumit sama tak sama? Tumit sama. Jadi sah tu dengan tumit. Kena samakan tumit, bukan sama jari depan. Lebih-lebih lagi dalam masa menghadapi musuh. Kita ni, solat jemaah ni musuh kita syaitan. Kita nak menghadapi poktan. Nah, kan senang nak lawan dia. Semasa menghadapi musuh di medan perang, Allah Ta'ala berikan panduan dalam Al-Quran. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk mempertahankan agamanya dalam saf yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Surah As-Saff
ayat 4. Semasa menghadapi musuh, yakni iblis, musuh dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula memerintahkan umat Islam membetulkan dan merapatkan saf, membetul dan merapatkan saf supaya iblis tidak mencelah masuk. Nah, jadi kalau kita saf tak apa, iblis duduk ronda celah-celah-celah. Dia duduk main celah. Iblis dan suku sakaknya akan masuk menyelit dalam celah-celah saf yang renggang untuk mengacau dan menimbulkan was-was yang merusakkan khusyuk. Nah, itu kerja dianya itu ya. Ditegaskan lagi, dan janganlah badan-badan kamu berselisih antara seorang dengan lain sehingga menjadi saf bengkang-bengkok. Nasyaya berselisihlah tujuan hati kamu yang akan menyebabkan hilang khusyuk. Nah, tengok hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Maknanya kalau kita tak betul saf, maknanya hati kita tak bersatu. Sebab itulah disunatkan bagi imam sebelum takbiratul ihram. Ini imam kena ambil tugasnya. Berpaling ke kanan dan ke kiri mengingatkan sidang jamaah dan meminta mereka membetulkan saf masing-masing dan merapatkan celah-celahnya. Amalan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis-hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Tanda tuan-tuan, ini dipanggil tugas imam. Salah satu dia tugas imam, sebelum takbiratul ihram imam kena berpusing ke belakang tengok makmum saf betul baru dia takbir. Hari ini saya perhati sebahagian daripada Pak Bilal kita ni merampas tugas imam. Ada ke tak ada? Macam mana dirampas? Bila ambil mikrofon nak qomat, saf. Patut imam ketuk kepala dia, Bilal, ini kerja aku bukan kau punya. Ini masalah kita ini. Bila suka ambil jawatan orang buat apa? Yang betulkan saf itu imam, bukan Bilal. Bila kerja dia iqamat, maknanya iqamat itu beritahu kepada orang solat nak diri tadi. Yang duduk kat luar tu masuk, yang duduk dekat dalam tu boleh bangun. Betul saf kerja imam. Jadi kalau saya jadi imam, bila kacau macam ni saya marah. Itu kerja saya Pak Bilal. Jangan dirampas, itu hak saya. Ini masalah kita ini, rampas hak orang. Jangan. Mahlah Bilal kalau ada Bilal sini. Itu realiti. Dalam bab hukumnya macam tu, kerja Bilal maklumkan. Maklumkan. Panggil orang suruh mari solat, bagi tahu iqamat, qarqamat as-salah, solat nak diri dia ni. Ini kerja imam. Jadi imam jangan apa ni? Jangan diakad takbir kecuali dipastikan makmum sudah betul saf. Kita masuk pada tajuk kelebihan saf awal. Hal ini mengaji saja ni. Tak selesai masalah ni. Sebab ya, saya buat banyak kali saya buat contoh. Di antara tanda ilmu tak bermanfaat yang kita belajar, tak mau berebut saf awal. Tak tahulah kalau tuan-tuan rasa hati sini. Pelik sungguh. Pergi awal masjid. 6:30 dia ada masjid dah. Tapi akhir sekali, sah belakang dia duduk. Les, kenapa? Kenapa kita tak nak berebut rahmat Allah Ta'ala? Kenapa kita tak nak berebut apa ni kelebihan yang begini besar? Hadis 196. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal." Rawah Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan para malaikatnya mendoakan bagi orang-orang yang duduk di saf yang pertama. Tak nak kita. La ilaha illallah. Tak nak, pasal dia tak buat. Hadis ni tahu dah. Hadis ni sahih, para ulama kata. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud sanadnya sahih. Dan lagi hadis yang lain dijelaskan lagi maksudnya, kalaulah mereka mengetahui, lau ya'lamun nas, setakat mana besarnya pahala yang akan didapati oleh orang yang sembahyang di saf yang pertama, nasyaya mereka akan mengundi untuk mendapatkan tempat di situ. Nabi kata kalau mu tahu. Hari ini kita tahu ke tak tahu? Tahu ke tidak?
Tahu macam tak tahu. Tale, tulis hadis ni sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, Nabi kata lau ya'lamun nas. Kalau manusia tahu kelebihan seawal, mereka akan mengundi nak ada depan. Berebut. Tapi oleh kerana kita tahu buat tak tahu, alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Tuan-tuan jadi imam pun tak ada sibuk dengan nak mengundi eh. Dah. Tak ada. Patut imam nak akad takbir tu bawa dulu kertas cabutan undi tu. Pasal ada 5 orang tak masuk sah ni. Macam mana nak buat? Sama ada kita undi ataupun kita berunding. Awak Zuhur dia Asar. Tak pernah berlaku lagi. Dah. Saya banyak-banyak imam saya interview, dia kata ustaz tak payahlah interview. Imam lain pun sama juga, tak akan jumpa tajuk ni. Allahu akbar. Berbeza dengan cerita negeri Arab tu. Dengar ada cerita yang 5 orang tak tegur siapa. Tengok. Dr. Khalid Al-Jubair kata dia dipanggil oleh sebuah masjid untuk pergi menyelesaikan masalah beberapa orang yang tak bertegur siapa. Sahawal belakang ni. Semua duduk sahawal tapi tak tegur siapa. Kisahnya berebut nak duduk belakang imam. Tengok. Ini orang Arab. Setan Arab lain pula dia punya cara. Eh, saya 20 tahun dah kat ni. Awak duduk sana. Ini kata, saya berapa tahun dah sini. Imam suruh saya duduk sini. Jadi masing-masing kelahi, tak tegur siapa. Duduk sahawal belakang imam. Tak tegur siapa. Sampai kata Khalid, saya terpaksa dipanggil oleh imam untuk mendamaikan 5 orang ni. Semua orang baik ni, orang soleh. Orang duduk sahawal. Kita pula, pakai tak ada sah. Dah. Kelahi kerana tak cukup, kerana tak penuh sah. Lah. Jadi Arab masih lagi ada. Cuma syaitan masuk ke tu pula. Kok kelahi masing-masing nak jadi apa ni orang rapat imam pula. Adalah. Lalu syaitan ni bijak dia. Dia tak main. Dia kok lain. No entry tak main dia. Dia main kok lain yang rasmi punya. Kelebihan atau fadilat yang diberikan kepada orang yang salat pada sah yang awal. Ialah. Kerana mereka lebih awal datang ke masjid. Nah, itu asalnya orang mari awal duduk depan. Jangan duduk belakang. Dapat mengambil tempatnya berhampiran dengan imam. Dapat mendengar bacaan yang betul untuk diajarkan kepada orang lain. Dan dapat pula mengingatkan imam jika imam terlupa sesuatu bacaan atau sesuatu perbuatan salat. Sebab itulah, orang-orang yang berilmu dikehendaki berdiri di belakang saf imam pada saf yang pertama supaya mereka dapat membetulkan. Tengok nota 35. Dalam hadis Nabi kata, liyaliyani minkum ulin nuha wal ahlam. Hendaklah duduk di belakang aku orang ulin nuha wal ahlam, orang yang cerdik dan orang yang sudah berumur. Nabi tak kata orang tua. Orang cerdik maksudnya orang yang boleh bantu imam. Imam salah boleh tegur, imam terlupa boleh ingatkan, imam terbatal dia boleh jadi imam. Saf yang pertama juga, tengok ni susunan saf. Hendaklah dipenuhi lebih dahulu, kemudian saf-saf yang lain. Ini diterangkan dari hadis berikut. Hadis An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal atimmus saffal muqaddam thumma alladhi yalih fa in kana min naqsin falyakun fi as-saffil muakhkhar. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Maksudnya penuhkanlah saf yang pertama. Penuh saf yang pertama dulu. Kemudian saf yang berikutnya. Satu, dua. Sesudah itu kalau ada kekurangan, maka dah dikurangkan kekurangan itu pada saf yang terakhir saja. Pada saf yang terakhir saja. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Selain itu, berdiri pada bahagian sebelah kanan daripada sesuatu saf, sama ada saf yang pertama atau saf yang lain, lebih besar pahalanya daripada sebelah kiri. Tengok, ini diterangkan dalam hadis Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Menurut keterangan hadis juga, tengok 38, seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari daripada Anas, dia sebut riwayat saja. Susunan imam seperti berikut. Jadi daripada beberapa hadis disusun seperti ini. Yang pertama, di hadapan sekali orang-orang dewasa. Orang dewasa duduk belakang. Yang paling yang pandai tu belakang imam.
Kemudian kanak-kanak lelaki jika mereka ramai. Kanak-kanak lelaki-lelaki kalau dia ramai. Kalau mereka tidak ramai. Ha, dengar ni. Tanda kita ni. Saya lama dah berjuang cerita ni. Supaya masjid kita tenang. Kalau mereka tidak ramai, bolehlah mereka berdiri dalam saf orang dewasa. Saya dah sebut dalam kitab Al-Majmu', contohnya dalam kitab-kitab yang lain, pandangan lima orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ia mengatakan baik bapa atau ibu letak anak dia di sebelah. Letak anak dia di mana? Di sebelah kita. Kalau anak yang mumayyiz, mumayyiz ni mana anak yang dah cerdik lah, dah je satu, dah je dua, tu mumayyiz lah orang panggil. Sekolah ni. Jadi kita buat masjid, kita letak sebelah kita. Sebab apa? Kalau anak dia sebelah ayah, dia bergurau ke tak bergurau? Dia bergurau ayah dia, boleh bagi siku betul. Nak gurau aku tak. Tapi kalau duduk dengan kawan, apa jadi? Ya, bayangkanlah. Manalah anak kita bertaraf wali besar. Anak kita baik, anak orang lain pula cuik dia. Kalau anak kita, anak orang lain cuik, anak kita pula, anak orang lain baik, anak kita yang kacau. Jadi saya tak apa suka setengah masjid menulis tempat solat kanak-kanak. Sebab kenapa kita nak pisahkan dia dalam keadaan suasana yang tidak aman. Kalau lah budak-budak ni cerdik semua, tak ada masalah, letaklah satu tempat. Tapi masalah yang ada hari ni, bapak kena bawa anak sebelah kita. Jadi lima orang ulama besar dalam fiqh Syafi'i mengatakan tidak menjadi masalah bapak itu letak anak di sebelah, kerana nak suruh anak ni betul-betul belajar solat. Ayah pun boleh perhati tengok. Tak solat duduk main tangan, berkabut sini. Ni musolat apa ni? Duduk garu 24 jam. Contohnya. Jadi ayah dia boleh tegur, boleh nasihat, boleh betulkan keadaan. Tapi kalau anak-anak belakang duduk, setengah tu, setengah masjid bukan sekat belakang, luar. Dia tulis kat pintu. Kanak-kanak 12 tahun, belum 12 tahun ke apa-apa benda, tidak dibenarkan masuk. Suruh duduk dekat luar. Kawasan kanak-kanak. Jadi budak-budak pun esok dia bawa pinjam pemok dia, maka pergi tulis kat belakang. Tempat kanak-kanak bermain. Bising satu masjid. Mana budak cerdik macam ni? Ha, jadi ingat. Biarlah kita wasati dalam masalah ini. Saya bila saya kemukakan cerita ni sebab pengalaman saya sendiri. Saya cerita sendiri pengalaman saya. Saya bukan berdendam tapi realiti. Mula-mula saya balik daripada belajar dulu. Biasalah anak kita di Masjid Nabawi, Masjid Mekah, kita tak sebelah-sebelah. Budak kecil, budak darjah satu, darjah dua, dah bukan budak kecil pun. Tak ada siapa tegur pun, orang Arab boleh terima. Mari sini saya masuk lagi solat Jumaat, letak anak kiri kanan. Sini seorang, pegang Quran baca. Jadi waktu imam naik atas mimbar anak khutbah, dia tengok ada budak dua orang dalam masjid. Dia enau dalam tengah atas mimbar. Siapa yang bawa anak masuk dalam masjid, keluar. Tuan-tuan bayangkan, tentu saya senyum masa tu tak? Ke saya tunduk. Saya tengok tak ada orang lain kecuali anak saya dua orang saja. Subhanallah. Imam atas mimbar, halau aku keluar. Subhanallah. Saya tak fikir macam mana nak buat. Saya fikir saya takut imam tak boleh bagi khutbah kerana nak marah saya. Saya kata tak apalah kita keluar. Saya keluar duduk di belakang bawa anak dua orang keluar. Duduk fikir lepas Jumaat ni saya nak pergi jumpa imam nak tanya dia apa sebabnya. Mungkin dia kata sebab budak ni tak sunat ke, tak khitan lagi ke apa dia. Tapi janganlah enam hatam masjid macam tu. Kalau tanya saja tak khitan. Budak-budak yang beranak di negeri Arab, dalam masa 40 hari khitan siap lah. Tak ada masalah apa-apa. Saya pun nak sangatlah di Malaysia ni, budaya ni dihidupkan. Supaya anak-anak laki-laki kita dikhitankan dalam masa kecil. Umur 40 hari, umur 2 bulan, 3 bulan ni sesak ada masalah. Supaya dia pergi masjid, tak ada lagi orang komplain. Awak tak sunat, batal wuduk, batal solat orang tua. Tak ada dah masalah. Ini saya dihalau keluar, saya kata tak apalah. Takdir Allah SWT, minggu depan saya diberi peluang oleh Jabatan Agama Islam bercakap kepada pendakwah-pendakwah di Kelantan. Saya kata, di sana tempat saya. Jadi bila kita naik atas pentas, jumpa aku. Kita tengok dalam Dewan Besar, tengok, Pak Imam ada. Sarah lagi tu. Jadi sampai hari ini pun, saya masih lagi membawa isu ni di mana-mana tempat. Dalam TV pun kita cerita. Di sini pun saya catat, di masjid mana-mana, di kampung pun kita beritahu bahawa biarlah kita berwasati. Kalau anak kita sudah bertaraf memayis, letaklah di sebelah kita. Tak di sebelah.
tetap anak-anak perempuan sama juga. Anak perempuan lagi sesama saudara, dia tak ada sikhitan apa-apa pun. Nah, alasannya diguna oleh laki, anak laki-laki tak ada situ. Jadi anak kita duduk sebelah, dia solat. Tapi kalau duduk belakang dengan kawan-kawan dia, macam mana nak buat? Jadi dalam hadis ni kita tak pertikai. Betul susunan tu. Kanak-kanak di belakang. Kalau kanak-kanak kita ni aman sejahtera, semuanya solat, bismillah, tawakal Allah. Tapi kalau kanak-kanak ni nakal, duduk di bising, letak sebelah kita, lebih aman, dan dia pun solat. Dan di belakang sekali ialah orang-orang perempuan. Orang perempuan di belakang sekali. Tadi saya dah sebut dalam soalan, dalam jawapan tadi, maksud orang perempuan di sini, kalaulah masjid kita ada sitarah, ada langsir, ataupun ada orang apa, tirai, maka perempuan duduk di sah awal, tidak jadi masalah. Hadis Nabi kata, sebaik-baik sah perempuan itu akhiruha, yang terakhir itu kalau tidak ada sekatan. Wallahu'alam. Kita terus pada hukum makmum yang masbuk. Jadi makmum yang datang lambat. Itu makna makmum masbuk, makmum datang lambat. Hadis 198. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Maksudnya, apabila seorang daripada kamu datang salat berjamaah sedang imam berada dalam satu keadaan. Jadi imam tengah rukuk contohnya. Imam tengah sujud. Apa nak buat? Maka hendaklah ia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Terus ya. Kita takbir, Allahu Akbar, rukuk terus. Allahu Akbar, sujud. Ataupun kita turun ke tahiyat awal. Cuma masyarakat hari ini pelik. Kalau imam rukuk, cepat dia. Kalau imam sujud, imam tahayat, relax. Itu kalau turun pun sah, tak dapat itu, tak dapat dah dia punya rekaan. Dia duk kira lagu tu. Awak tak kira, awak sujud tu pahala tak? Pahala. Kita duk tahayat sekali dengan imam, boleh pahala tak? Boleh pahala baca tahayat. Walaupun tidak dikira rekaan, tapi pahala, pahala solat sudah ada. Andai kata kita turun ke imam, rekaan tak dapat. Nah, turun-turun, biasalah orang sakit jantung hari ni. Tengah sujud ekstra, mati. So, untung tak untung kita? Allahu Akbar, besarnya pahala. Jadi kalau kita duduk berdiri, mati. Tak solat lagi. Banyak rugi tu. Hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduhu syai'a wa man adraka rak'atan faqad adraka as-salah." Rawahu Abu Daud bisanadin hasan. Yang tadi surat Tirmizi sanadnya sahih, yang awal tadi. Maksudnya, apabila kamu datang untuk solat berjamaah, sedang kamu berada dalam sujud, sedang imam berada dalam sujud. Kami itu imam jemaah sujud. Maka sujudlah dan janganlah kamu menghitungnya sebagai satu rakaat. Jadi rakaat tak dapat, kan? Tapi Nabi suruh turun terus. Dan sesiapa yang dapat rukuk bersama-sama imam, maka sungguhnya dia telah mendapat satu rakaat daripada solat itu. Jadi kalau dia dapat rakaat, kita pergi solat, imam tengah rukuk, kita pun Allahu Akbar, kita rukuk. Boleh lagi rakaat. Tapi kalau kita imam dulu sujud, rakaat terlepas. Sungguh pun hadis ini dhaif. Adalah penilaian mu'alif kita ni, kata hadis yang Abu Daud ni dhaif. Tapi penilaian kemudian ni, yang saya semak, ulama-ulama mengatakan hadis itu hasan darjat dia. Tetapi ia hadis disokong oleh hadis yang lain. Yang maksudnya, siapa yang dapat rekaat dalam satu salat sebelum imam berdiri semula daripada rokoknya, maka dapat ia rekaat itu. Jadi kalau dapat, rekaat itu dapat. Tengok, hadis riwayat Ibn Hibban. Siapa dia dapat rekaat, dia dapat sempat rokok, dia dapat rekaat. Menurut huraian ulama, makmum itu dua bahagi. Satu dipanggil muwafiq dan masbuk. Apa anda muwafiq? Makmum yang mendapat masa yang cukup bersama imam untuk baca Fatihah, itu dipanggil makmum muwafiq. Masbuk ialah makmum yang ketinggalan, yakni yang tidak dapat masa yang cukup bersama imam untuk membaca surah Al-Fatihah. Kerana ketika ia masuk berjamaah, imam sedang rukuk atau hampir rukuk.
Kita mari Allahu Akbar. Imam baca wal asri tengah dah. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kita sepak lagi. Bismillah baru sudah. Imam rokok. Apa nak buat? Perkara yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang yang masbuk ialah hendaklah ia bertakbir dengan takbiratul ihram. Kita masuk, kita takbir dulu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kemudian segera menurut imam. Nak tengok. Dia payah nak tahu ujung ni, duk mencari ni. Tengok muka surat. Apa nota yang ke 43. Di sini satu masalah yang wajib disedari. Sebahagian orang apabila mendapati imam mereka dalam rokok, mereka terus melafazkan Allahu Akbar takbiratul ihram sambil tunduk rokok. Jadi Allahu Akbar tunduk. Jika dilakukan demikian tidak sah solatnya, kerana takbiratul ihram itu tidak diucapkan dalam masa yang berdiri betul. Jadi kita kena masuk tu Allahu Akbar tu berdiri dulu. Allahu Akbar baru rokok. Jangan pakai Allah turun selalu. Itu dia. Jadi sedang berdiri betul adalah satu rukun solat. Ini perhatian ni penting ya. 43 tu. Kalau ia dapat rukuk dan dapat bertumakninah berhenti sebentar bersama dengan imam dalam rukuknya, maka ia dikira mendapat satu rakaat. Kita takbir Allahu Akbar. Sekali dengan rukuk tumakninah sekejap ya. Sekadar subhanallah. Subhanallah maknanya batu imam pun Allah sami Allah liman hamidah. Sempatlah tu. Ya. Ini ada sini tengok. Tengok sini ya. Tengok. Kalau ia dapat rokok dan dapat bertumakninah. Mana kita segera kita takbir takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi terus ya sujud. Cuma yang dia salah tadi, dia takbir sambil dia rukuk tu. Itu yang salahnya. Naknya waktu takbir takbir berdiri. Lepas tu kita turun. Cuma timbul soalan, nak takbir sekali lagi ke tidak? Itu ada dua pandangan. Ada yang mengatakan kita yang pertama tadi pun boleh dah, sebab kita terus pergi ke situ. Dan ada yang mengatakan kalau masa tu sempat, kita takbir, lepas tu kita Allahu Akbar. Tengok keadaan yang sempat. Tapi takbir yang pertama itu takbiratul ihram, mesti punyanya. Yang kedua itu takbir sunnah. Kalau tak sempat pun kita turun, tak ada jadi masalah. Itu dia panggil intiqalat. Takbir intiqalat. Yang perhatiannya waktu nak takbiratul ihram. Baik. Maka ia dikira mendapat tentang surah Al-Fatihah yang tidak sempat dibaca, maka itu ditanggung oleh imam. Kita kan baru bismillah. Imam dah rokok, kita rokok sekali. Jangan kata, jangan nak habiskan siapa walad dalil. Kalau habis walad dalil, terlepas rekaan. Kalau hal ini berlaku dalam rekaan yang pertama, maka dengan itu cukuplah bilangan rekaan solatnya. Sebab kita sempat sekali dengan imam dalam rokok. Tetapi kalau hal itu berlaku dalam rekaan yang kedua atau rekaan yang lain, kenalah ia bangun semula mencukupkan bilangan rekaan yang tertinggal sesudah imam memberi salam. Dia panggil tertinggal satu rekaan, kita tambah lagi rekaan. Sebaliknya, kalau semasa ia masuk berjamaah, dengar ni, betul-betul. Imam telah rukuk dan sedang bangun semula daripada rukuknya, maka ia tidak mendapat rekaat itu. Jadi kita mari, Allahu Akbar, imam duduk rukuk kan? Kita baru nak turun, imam naik. Sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah, pakai duduk di situlah. Orang ini terlepaslah rekaat. Tapi jangan pula, tak ada. Cancel? Lah. Tunggu ya lah, ikut dia. Rokok sekali, sujud sekali dengan dia. Kalau dia tahayyat, tahayyat sekali dengan dia. Lepas tu kita tambah lagi rekaat yang tak cukup. Sebaliknya. Kalau semasa ia masih masuk berjamaah, imam telah rokok dan sedang bangun semula daripada rokok, maka tidak mendapat rekaat. Jelas tak? Apabila hal ini berlaku dalam rekaat yang pertama, kenalah ia bangun semula mengejarkan satu rekaat lagi sesudah imam memberi salam. Kalau pula hal itu berlaku dalam rekaat-rekaat yang lain,
kenalah ia mencukupkan bilangan rakaatnya yang tertinggal sesudah imam memberi salam. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatatkum fa'atimmu. Dalam hadis kata, yang mana kamu sempat solat, yang tak sempat kamu sempurnakan. Mana kita kena bangun tambah rakaat nanti. Kalau pula hal ini berlaku pada rakaat akhir. Dengar ni. Kita masuk imam di akhir. Sama ada semasa imam sedang bangun daripada rokok atau sedang sujud ataupun sedang membaca tahiyat akhir, maka ia makmum tidak mendapat sebarang rakaat. Hanya mendapat fadilat berjamaah. Boleh fadilat berjamaah. Dan kenalah ia bangun meneruskan salat dengan penuh sepenuh bilangan rakaat sesudah imam memberi salam. Huraian lanjut mengenai hukum makmum yang masbuk boleh dapati dalam kitab-kitab fiqah. Saya kata alhamdulillah, kita di Masjid Negara ni telah khatam kitab Al-Bahjatuh Al-Mardiyah. Di mana? Di akhir kitab Munyatul Musalli. Kau tak ingat dah? Kau tak ingat kena ngaji semula? Nah, ingat. Murojaah balik dalam CD kita tu ada. Tengok nombor 44. Nota 44 dia kata apa? Kalaupun makmum datang dalam masa imam sedang duduk membaca tahiyat akhir, dan sebaik-baik saja makmum bertakbir dengan takbiratul ihram berserta niat, tiba-tiba imam memberi salam, maka makmum juga mendapat fadilat berjamaah walaupun ia tidak sempat duduk bersama. Kita baru Allahu Akbar, imam assalamualaikum. Jadi kita kena teruskan solat kita. Tak payah duduk dah. Dia bagi salam dan kita terus bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah. Jadi dia kata dalam kitab kita ni kata boleh lagi pahala berjamaah. Cuma saya nak huraikan di sini tuan-tuan, tambah hadis yang kita baca tadi, man adraka rak'atan faqad adraka salat. Siapa dia dapat satu rakaat baru dia dapat solat. Itu pandangan yang kedua. Dalam mazhab lain pada Syafi'i, mereka mengatakan mesti dapat satu rakaat baru dapat solat. Sebab itulah kita tengok orang mazhab dia, kalau dia masuk imam tahiyat akhir, dia tak akan masuk dengan imam, dia akan tunggu untuk solat yang kedua, solat imam yang kedua. Kerana dalam hadis tadi jelas mengatakan man adraka rak'atan, siapa dia dapat satu rakaat baru dapat solat. Tapi kalau dapat tahiyat akhir, tak dapat lagi pahala tersebut. Tapi dalam mazhab ini, mazhab kita Syafi'i ini dapat pahala. Jadi benda tu benda khilaf. Pasal tu dah, kalau kita mari kita ramai, imam duduk tahiyat akhir, kita tak payah masuk, tunggu dulu sampai dia bagi salam, kita mula imam yang kedua. Mila untuk menyelesaikan masalah tadi. Pasal kalau kita solat seorang pun seorang ya kita je. Masing-masing bawa diri pula, itu jadi masalah di situ. Jadi Syekh ni kata kalau nak detail, pergilah cari dalam kitab lain. Kita kata alhamdulillah kita dah baca kitab lain kan? Alhamdulillah. Baik. Tajuk yang seterusnya, masuk berjamaah dalam keadaan tenang. Ini kena bagi. Ini kita ni berlari ni macam maraton. Hadis yang ke-200. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Tengok hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dianya, apabila kamu mendengar iqamat semasa dalam perjalanan ke masjid atau ke surau, kita dengar iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka berjalanlah dalam keadaan tenang dan penuh hormat. Dan janganlah kamu berjalan cepat terburu-buru. Jangan duduk lari. Begini kita maraton lagi dah. Terkejut orang kena. Ingat ke lari ke apa? Lari-lari rupanya nak pergi solat masjid. Oleh itu, mana-mana bahagian solat yang kamu dapat bersama imam, maka kerjakanlah. Nabi kata, kamu dapat, teruskan. Dan mana-mana yang tertinggal, sempurnakanlah dia sesudah memberi salam. Nah, lepas imam bagi salam, kita sambung lagi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menerangkan cara dan adab peraturan orang yang dalam perjalanan ke masjid atau ke surau dengan tujuan hendak mengerjakan solat berjamaah. Orang yang berkeadaan demikian, menurut maksud sebuah hadis riwayat Muslim, disifatkan seperti orang yang sedang solat. Tak ada masalah. Kalau kita keluar rumah dengan niat nak pergi solat berjamaah, kita tak sempat. Siapa di masjid orang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, kita dapat pahala berjamaah juga. Sebab kita keluar dengan niat nak pergi berjamaah. Tapi jangan tunggu orang azan dah, beres, duk main ketuk ketak ke, tak ada main ke laptop lagi kita kata dah, main telefon ke. Orang dua rakaat baru nak kita apa, lambat pun pahala jemaah dapat. Lah. Ini orang pergi dalam keadaan memang dia ada masyarakat,
dia sampai-sampai solat dah selesai tapi dia dapat pahala berjamaah. Sebab itulah ia dikehendaki berkeadaan tenang dan penuh hormat dalam perjalanan itu dengan menjaga diri daripada melakukan sesuatu yang dilarang, melompat ke, lari derah ke, langgar api merah ke, trafik light pun merah, langgar kita sebab nak suruh, lah, jangan. Allah suruh kita pergi solat berjamaah, dia tak suruh kita pergi mati, kan? Ia dilarang berjalan cepat yang terburu-buru kerana perbuatannya demikian akan menyebabkan dia penat tercongak-congak dan dengan itu dia tidak dapat mengerjakan solat dengan khusyuk. Bilangan langkahnya juga kurang berbanding orang berjalan dengan tenang seperti biasa dan ini merugikan kerana sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahawa tiap-tiap langkah dalam perjalanan seorang ke masjid atau ke surau untuk mengerjakan solat berjamaah yang satu menghapuskan satu dosa, yang satu langkah lagi meningkatkan, meninggikan darjatnya setingkat lagi. Jadi kita melangkah tenang-tenang. Tajuk mengingatkan imam yang lupa. Kalau imam lupa, kita kena ingatkan dia. Masalahnya kita lupa juga. Dengar ada kan cerita satu masjid solat Jumaat. Imam tu lupa, makmum pun lupa. Lepas tu dia pergi mesyuarat di kedai kopi. Dia telefon dengan saya, ustaz, macam mana nak buat ni? Kata, apa kamu ni? Patut ditegur imam pada waktu tu, lepas solat. Dia kata, kami pun lupa juga. Ada lupa atas lupa, nak macam mana kan? Jawab dia, jamaah lupa. Apabila imam semasa membaca terlupa sesuatu ayat atau satu dua kalimah dalam sesuatu ayat, hendaklah makmum membaca ayat atau susunan kalimah itu dengan betul untuk didengari oleh imam dan dengan itu dapatlah imam mengingatkan bacaan. Jadi, kalau kita duduk belakang, kita ingat kita hafal Quran contohnya. Dia duduk main inna a'tayna kal kausar 10 kali dia inna a'tayna. Kita tahu dia lekat tu. Kita perlu jawab. Fasalli li rabbika wanhar. Kita baca kuat. Biar dia dengar. Boleh. Dia panggil al-fathu. Buka imam yang tertutup dia punya ingatan tadi. Boleh. Jangan pula macam cerita orang Arab tu. Tu imam dia baca izajah. Izajah. Maksud apa ni izajah? Izajah mana kalau datang. Akhir kali makmum lama tunggu izajah dia. Laumaja kalau tak datang macam mana? Cerita pun Arab bergurau sama dia. Dia kata laumaja kalau tak mari macam mana? Tak mari balik. Allahu Akbar. Baik. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 201. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faltubisa alaihi. Falamma faragha qala li Ubay ashaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka an taftaha alayya. Rawahu Abu Daud. Maksud dia daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu solat lalu bagi dia tidak dapat mengingat susunan kalimah atau ayat dalam bacaannya. Dia panggil ighlaq. Tak ingat. Bela. Nabi sebenarnya tak ada masalah, malaikat boleh bagi tahu, tapi peristiwa ini berlaku untuk menyelesaikan masalah kita yang mari kemudian. Ya, kalau malaikat boleh betul kan? Jadi nak suruh jadi tasyri', syariat. Setelah selesai solat, baginda bertanya kepada Ubay. Letak bagi nama dia Ubay. Jangan baca Abi. Ubay. Salah seorang sahabatnya. Adakah engkau turut solat bersama kami? Ubay kata, ya, na'am, ada. Jika demikian, apa yang menghalangmu daripada mengingatkan daku tadi? Jadi Nabi kata, kenapa kamu tak tegur? Hadis ini tanda. Riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban. Kata Syekh Syu'aib Arnaud, rijaluhu siqat. Mana rawi-rawi dia itu dipercayai siqat. Hal ini mengenai bacaan. Kalau imam pula terlupa mengenai sesuatu perbuatan salat, maka makmum dikehendaki mengingatkan dengan menyebut subhanallah. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis 202 An Sahli bin Sa'din radhiyallahu an As-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Innamat tasfiqu lin nisa' wat tasbihu lir rijal. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud. Daripada Sahal bin Sa'ad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sesiapa yang berlaku kepadanya sesuatu perkara dalam solatnya, maka hendaklah ia mengingatkan orang lain dengan mengucap subhanallah. Ingat. Kalau kita terlupa, kita kena kata apa? Imam terlupa, makmum kena kata subhanallah. Contohnya, imam duduk, patut dia masuk rakaat yang kedua kan? Dia pergi duduk. Dia ingat kata tahiyat, macam tahiyat awal. Kita kena kata subhanallah. Suruh dia bangun. Janganlah kaum lelaki bertepuk tangan, kerana perbuatan tepuk tangan itu hanyalah untuk kaum perempuan, dan bertasbih mengucap subhanallah untuk kaum lelaki. Nah, jadi kalau orang perempuan, dia kena tepuk tangan. Gini. Belakang. Jangan buat gini. Kalau gini seronok, happy kan? Tangan atas belakang. Gitu. Ha. Kalau muslimat buat gitu, imam kena tengok apa masalah ni. Ada masalah aku dah solat. Tapi kalau laki-laki kena sebut subhanallah. Imam kena tahu kalau bunyi subhanallah tu kena mana dia ada salah tu. Dia kena beriti semula fikir apa benda yang salah. Muslimat tepuk tangan. Belakang ni. Tapi hari ni ada kau orang berani subhanallah. Ada tak berani. Dia sendiri pun kosong juga, tak confident. Banyak dah kes berlaku macam tu. Allah nasallallahu alaihi. Itulah masalah dunia akhir zaman hari ni, dunia tak khusyuk. Ha, kita sendiri pun realiti lah benda ni berlaku, nak kata macam mana. Baiklah. Nabi kata tasbih rijal, tasfik untuk wanita. Baginda menerangkan hukumnya demikian kerana baginda mendengar beberapa orang lelaki bertepuk tangan dalam solat semasa mereka hendak mengingatkan imam. Dia ada juga laki-laki tepuk tangan. Nabi kata lah. Demikian juga halnya jika seorang itu sembahyang seorang diri. Kalau ia seorang laki-laki, hendaklah ia mengucap subhanallah. Apabila ada orang memanggilnya, atau apabila ia hendak mengingatkan orang lain daripada sesuatu yang membahayakan. Dalam kita yang kata, kalau dia tengok benda bahaya, kita kata subhanallah. Nak suruh orang itu perhati benda-benda. Jangan kata jatuh lubang tu. Kalaupun ia seorang perempuan, hendaklah ia bertepuk tangan. Contohnya kita duduk solat sini, orang buta lalu, nak langgar tiang ke apa benda lubang, masjid tengah baiki kan. Kita boleh kata subhanallah, biar dia perhati tengok. Kalau orang panggil pintu, macam mana nak buat? Orang main ketuk pintu kita, subhanallah. Itu adalah perbincangan itu, ada yang mengatakan, kita baca kuat. Baca patih hati, waladhalin. Oh, duduk maya. Jika bertepuk tangan bukan seperti cara bertepuk tangan bukan seperti tepuk tangan bersukaria, tetapi dengan menepukkan tapak tangan kanan ke atas belakang tangan kiri. Macam kita belajar lah, gini kan. Baiklah. Perkara-perkara yang terakhir dalam bab ini, ambil masa sikit. Perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh imam sesudah memberi salam. Tuan-tuan kena ingat, di antara kita dengan imam, hubungan antara makmum dengan imam setakat takbiratul ihram dan salam. Lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamaklah dia punya ikutan. Tamaklah kita punya kaitan dengan imam. Masing-masing boleh bawa diri. Tengok. Hadis 203, An Samurah radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Rawahul Bukhari. Daripada Samurah katanya, biasanya Nabi SAW apabila selesai mengerjakan solat berjamaah, ia berkisar menghadapkan mukanya ke arah kami. Nabi kita tengok ke belakang, tengok makmum. Hadis ini sahih. Diriwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW menghadap ke sebelah kanan. Mana dia pusing, kanan. Yakni dengan menjadikan bahu kanannya ke arah sidang jamaah dan bahu kirinya ke arah kiblat. Ini riwayat kedua. Kedua-dua cara itu boleh dibelaka, tetapi cara yang kedua yang banyak sekali dilakukan orang seperti yang kita saksikan di zaman di mana-mana. Menurut ulama rahimahumullah, tujuan berbuat demikian ialah untuk mudah diketahui oleh orang yang baru datang bahawa salat telah selesai. Jadi dua sebab lah. Satu, imam pusing terus. Muka dia menghadap ke arah makmum. Yang kedua, dia pusing 90 darjah. Pusing setakat duduk belah kanan ni.
Sebab yang pertama, orang mari tengok, oh sudah dah solat. Sebab yang kedua, imam tu kena tengok. Sebagaimana kamu sebelum takbiratul ihram, kamu tengok makmum ada belakang kan? Selepas salam, kamu kena tengok balik makmum ada tak ada? Takut makmum lari habis dah. Nah, itu masalah. Tulis, sebab yang kedua, imam kena tengok keadaan makmum setelah solat. Boleh jadi dia solat lama, orang 2-3 orang dah pingsan belakang dia tu. Nah, jadi dia kena tengok. Ini dia panggil prihatinnya mak imam dengan makmum. Jadi setengah imam kita hari ni tak ada. Lepas solat agak duduk zikir kuat, paling ke arah kiblat. Jadi tak tahu ada orang tak ada orang belakang. Yang pertama. Yang keduanya mungkin ramai orang masbuk belakang. Dia zikir kuat, orang solat masbuk, ganggu tak ganggu? Mengganggu kerja. Jadi perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh imam dan makmum, hak tadi imam kena tengok ke belakang. Imam dengan makmum pula apa nak buat? Tanda tuan-tuan, ini kerja kita bersama. Untuk menyempurnakan solat yang telah selesai dikerjakan, disunatkan imam dan makmum beristighfar dan memuji Allah Ta'ala dengan membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita bagi dekat kad kuning dapat hari tu. Berapa kali bagi dah, tak ingat-ingat ke? Ingat dah, dah. Alhamdulillah dah ingat. Itu zikir yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan zikir ini diambil dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Lepas tu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat dah? Senyap itu. Kemudian diiringi dengan tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Dan kita juga baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali selepas subuh dan juga selepas maghrib. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Nah, ingat ada kan? Dalam kad kuning kita ada. Ni kad kuning yang saya bagi gitu ni. Ni. Dapat ada kan? Yang tak dapat boleh ambil depan ni. Saya bagi hadiah. Kemudian kita kena baca ayatul kursi. Lepas pada solat tidak ada lagi bacaan al-Fatihah. Kita kena baca surah, baca ayat apa? Surah ayat kursi dan baca tiga kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu rabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini dalam sunnah. Adapun Fatihah alhamdulillah kita sudah baca beberapa kali dalam solat tadi. Kena ingatlah benda-benda macam ni. Nampak benda kecil ya, remeh-remeh ya, tapi kalau tak amal dengan mengikut cara sunnah, maka kita akan ketinggalan fadilat yang banyak. Kemudian disertai dengan, diakhiri dengan doa dengan harapan semoga ibadat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang melimpah-limpah rahmatnya. Istighfar, zikir dan doa yang tersebut telah pun diterangkan satu persatu dalam hadis yang lalu. Jadi kita dah bincang dulu dalam bab zikir lepas salat. Tengok beberapa siri yang lepas. Ini masalah semasa realiti di zaman, di tempat kita. Masalah makmum membaca zikir bersama-sama imam dan masalah imam membaca doa dengan diaminkan oleh makmum. Diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 204, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'a sawti bizikri hina yansarifun nasa minal nasasu yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, rawahul Bukhari. Kata Ibnu Abbas bahawa perbuatan menyaringkan suara dengan bacaan zikir setelah solat berjamaah, mengerjakan solat fardu, sidang jamaah mengerjakan solat fardu adalah dilakukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menyata lagi, aku dapat mengetahui mereka selesai mengerjakan solat apabila aku mendengar bacaan zikir yang nyaring itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Hadis ini menerangkan dua perkara. Yang pertama, amalan membaca zikir beramai-ramai sesudah mengerjakan solat fardu yang lima meliputi imam dan makmum adalah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya lepas solat semuanya berzikir, masing-masing berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, zikir yang tersebut dibaca dengan suara nyaring. Nyaring di sini bukan dengan makna guna mikrofon siapa mereka, orang tersebut terhalang, terganggu, sekadar angkat suara je astagfirullah, 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 lepas tu dia perlahan. Maknanya Nabi sebut kuat itu yang pertama sekali nak maklumkan bahawa solat dah selesai, solat sudah selesai.
Dalam huraian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, ini menjadi dalil tentang bolehnya menyaringkan bacaan zikir sesudah mengerjakan salat, yakni selepas imam dan makmum beri salam. Jadi kita angkat suara secara manual, bukan dengan mikrofon. Ingat, perbezaan yang sangat ketara. Mikrofon mengganggu orang yang sedang salat di belakang. Dalam pada itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberi tafsir bahawa perbuatan menyaringkan suara semasa membaca zikir sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini adalah dilakukan oleh mereka dalam suatu masa yang terhad dengan tujuan hendak mengajar lafaz zikir itu, bukan mereka melakukannya dengan nyaring terus menerus pada setiap masa seperti yang berlaku di tempat kita hari ini. Nah, ini kena beza kan. Jadi kita masuk sekolah, ada tak ada waktu, tak ada waktu? Ada waktu kan, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Jadi imam pun sama juga. Mula-mula kita mari menjadi imam, kita ajar makmum, ini zikir lepas solat. Ajar seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, semua dah ingat, perlahan lah. Tapi kita ni dah berpuluh tahun jadi imam, duduk mengajar lagi sampai hari ni. Nah, ini kita panggil tidak realiti mengikut disiplin kitab. Disiplin budaya kita, naam. Disiplin kitab, kita tak ikut. Nah, jadi, mengikut suatu masa yang had, dengan tujuan hendak mengajar supaya zikir itu, lafaz zikir itu, bukan mereka melakukannya dengan nyaring terus-menerus pada setiap masa. Nah, jelaslah dalam kitab kita ni sangat wasati dia panggil. Wasati ini maknanya dia beritahu kepada kita disiplin yang sepatutnya. Beliau memberikan tafsiran yang demikian kerana ada qarinah yang menjadi alasannya, iaitu panduan yang terdapat dalam Quran supaya zikir dan doa itu dibaca dengan perlahan atau secara sederhana. Wazku fi nafsika ya khifatan dunal jahr, secara perlahan dengan sederhana. Nah, jadi hari ini bila saya tengok imam-imam kita ni, Masya Allah, zikir begitu kuat. Kalau kita nak solat sunat, kita nak pergi cepat contohnya, atau orang masbuk belakang, memang terganggu dia punya perjalanan solat. Sedangkan Nabi kita larang pergi baca Quran kuat dekat orang solat. Ini kita baca zikir kuat ni kenapa? Nah, jadi hadis Ibn Abbas tadi, sekejap dia baca astagfirullah, 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 lepas tu dia berhenti. Baca perlahan, bukan dengan mikrofon, dengan cara yang secara yang perlahan saja. Ini pandangan Imam Syafi'i, mazhab kita. Oleh itu, Imam Syafi'i memilih supaya imam dan makmum baca zikir tersebut dengan perlahan, kecuali kalau imam bertujuan hendak mengajar makmum akan lafaz zikir itu, maka dibolehkan dengan baca nyaring. Kemudian pada masa yang lain juga diketahuinya sidang jemaah telah menghafaz, maka hendaklah dibaca dengan perlahan. Jadi hari ini kita tak ajar, tak ada tempo. Pakai baca streetnya. Kalau tak baca imam pula kena marah. Imam apa ni malah ni. Inilah, ini disiplin kitab. Kita kena bezakan di antara kitab yang kita belajar dengan amalan budaya yang menjadi dalam yang dibuat dalam masyarakat. Setelah zikir beramai-ramai, biasanya imam berdoa dengan diaminkan oleh makmum. Jadi kalau ada imam nak baca, dia baca, kita boleh aminkan ataupun kita doa untuk kita sendiri, sebab masing-masing ada kehendak, ada keperluan, ada masing-masing. Imam masalah dia nak doa untuk melalai kita, anak kita nak exam, mak kita sakit, kita nak minta kerja, takkan imam nak sebut semua, ya Allah luluhkanlah kerja sahabat ni, ya Allah luluhkan, sembuhkanlah anak dia, ya Allah, adakah lagu tu kerja imam pula? Jadi masing-masing membawa diri, kerana doa kita berbeza di antara berdoa dengan membaca doa. Berdoa maknanya kita minta apa yang kita nak. Demikianlah kesimpulannya, dan kesimpulan ialah yang ditegaskan oleh ulama fiqah yang mu'tabar dalam kitab masing-masing. Saya sudah semak dalam kitab-kitab yang besar dalam kitab fiqah Syafi'i, semuanya mengambil pandangan yusannu lil imami al ijharu, bolehlah imam itu menguatkan suara dia seketika untuk nak mengajar makmum. Wa iza ta'allamu asarra, bila makmum dah pandai zikir, imam mesti perlahankan. Nah, jadi masyarakat kita ni lebih kepada masyarakat, sebab kita tidak ada sempadan, tidak ada had sampai bila makmum kita nak pandai. Nah, jadi kita kena balik kepada disiplin ilmu lah. Kalau balik kepada masyarakat, lainlah jadinya. Jadi alhamdulillah, tamaklah kita masing-masing bab kita tentang solatu berjamaah-jamaah dan hukum-hukumnya. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab 2.11 solat musafir. Nah, ini penting. Solat musafir ini kita nak berjalan dalam ni insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.